Tentunya penghormatan kami pertama kepada Syadrolun Partai Keadilan Sejahtera Banda Aceh mengklaim berhasil meraih suara terbanyak pada pemilu 2019. PKS Banda Aceh berhasil menempatkan 5 wakilnya untuk DPRK Banda Aceh dengan total suara mencapai 18.148. Jumlah ini meningkat jauh dibanding pemilu 2014 yang hanya 8.000-an suara. Data ini disebut sesuai dengan rekapitulasi suara di tingkat PPK dan perhitungan di internal partai. Terima kasih kepada seluruh kader, saksi, tim, serta mahasiswa kita yang bekerja luar biasa, sehingga menghasilkan hasil yang juga alhamdulillah luar biasa. Adapun lumbung suara PKS Banda Aceh berasal dari daerah pemilihan 4 Banda Raya Jaya Baru sebanyak 5.984 suara, kemudian Dapil 1 meliputi Baitulrahman Lumbata, disusul Dapil 3 Syah Kuala Ulekaring, Dapil 2 Kuta Alam, serta Dapil 5 meliputi Kuta Raja Meraksa dengan raihan 1.349 suara. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.